Oke, kembali lagi di channel Mata Data. Oke, kita akan membahas tentang pemenang ganda putra. Pada tahun 1982, Rudy Herianto berpasangan dengan Heriemanto Kartono menjadi pemenang Indonesia Open 1982. 1983, Rudy dan Heriemanto kembali menjadi juara. Pada tahun 1984, Hadi Bowo dan Christian Hadinata sukses menjadi pemenang Indonesia Open 1984. 1985, Heriemanto Kartono berpasangan dengan Lim Swee King menjadi juara. Di tahun 1986, Heriemanto dan Kartono dan Lim Swee King kembali menjadi juara. 1987, Edi Hartono berpasangan dengan Lim Swee King dari Indonesia. Kemudian pada tahun 1988, Jalani Sidik berpasangan dengan Raji Sidik dari Malaysia menjadi juara. Tahun 1989, Rudy Gunawan berpasangan dengan Edi Hartono. Tahun 1990, Jalani Sidik dan Rajib Sidik kembali menjadi juara. Kemudian pada tahun 1991, pasangan asal Korea Selatan, Kim Bonso berpasangan dengan Park Jongbo. Pada tahun 1992, Rudy Gunawan berpasangan Edi Hartono kembali menjadi juara. Kemudian pada tahun 1993, Rada Reksi Mainaki berpasangan dengan Ricky Subakja merebut gelar juara Indonesia Open pada tahun 1993. Ya, itulah tadi periode pemenang Indonesia Open kategori ganda putra sejak diadakannya Indonesia Open pada tahun 1982 sampai dengan 1993 kategori ganda putra. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Tentunya kami mohon maaf bila ada kata atau data yang kurang sempurna. Kami ingatkan kembali kepada kawan-kawan yang baru bergabung di channel Mata Data, segera subscribe channel Mata Data, like, komen. Dan yang sudah subscribe channel Mata Data, kami ucapkan terima kasih. Dan di-share juga ya video ini supaya kawan-kawan yang lain yang belum mengetahui channel Mata Data, segera mengetahui channel Mata Data. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya di channel Mata Data. Kita doakan bersama-sama, semoga channel Mata Data semakin sukses dan jaya selalu, dan kesuksesan menghampiri kita semua. Oke kawan-kawan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya di channel Mata Data.